dalam beberapa hari lagi kita akan menerima kunjungan bulan Ramadan Mubarak dan ramai antara kita yang gembira kerana ia memberikan peluang untuk kita tingkatkan ibadah untuk menjadi insan yang bertakwa. Tetapi terdapat sahabat kita yang mereka tetap teruja menerima kunjungan Ramadan tetapi agak gusar sama ada mereka mempunyai bekalan makanan yang cukup. Sahabat kita ini terkesan dengan musibah bencana alam, peperangan dan juga kemarau yang berpanjangan. Kalau kita di hari biasa ataupun di bulan Ramadan, kita sentiasa ada bekalan makanan dan tidak menjadi masalah besar. Malah kita sentiasa bincang where to eat, what to eat atau how to eat. Tetapi sahabat kita yang terkesan disebabkan oleh musibah ini, mereka tidak pasti ada makanan di atas meja. Mereka tidak pasti ada makanan untuk bersahur atau berbuka puasa. MyCare sudah 13 tahun melancarkan kempen My Ramadan dan target untuk tahun ini sebanyak 2.8 juta dana yang kita sasarkan. Dengan kutipan dana ini bertujuan untuk membeli pek makanan, membeli hadiah hari raya yang boleh disampaikan kepada golongan asnaf termasuk anak yatim, ibu tunggal, warga emas dan mereka yang perlu kita tolong. Mereka layak untuk dibantu disebabkan keadaan mereka dan mereka berhak dibantu oleh kita atas semangat ukhuwah Islamiah. Bukan kita sahaja yang gembira menyambut Ramadan Mubarak, tetapi kita ingin pastikan sahabat-sahabat kita di Malaysia dan di 16 buah negara lain termasuk Turki, Suria, Yaman, Afghanistan, mereka juga bergembira menyambut kedatangan Ramadan Mubarak. Jadi saya anjurkan tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari agar kita memberi sumbangan kepada usaha murni MyCare ini dan tuan-tuan dan puan-puan boleh layari media sosial MyCare ataupun portal MyCare di donate.mycare.org.my. Jom kita menderma, jom kita beri bantuan, jom kita bersama-sama membantu sahabat-sahabat kita yang seharusnya kita bantu dengan semangat Ramadan kita nikmat bersama. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.